mata pisau terbuat dari super baja yang sangat tajam. Ini beliau dari mana tadi, Jawa Timur kok? Dari saya lupa namanya ya. Yang penting ada. Duh, ini dikasih minyak biar gak berkarat. Nah, ini 4 x 15 cm. Bahan super baja, pembuatan sangat bagus. Nih. Nah, ini tadi ini ada 10 biji gunting untuk batil. Ini nanti ke Surabaya untuk juragan rokok. Dan ini 2 untuk ke Gresik ya. Gresik. Yang ini bahan dari besi, yang ini terbuat dari baja. Jadi ada 2 macam pisau, gunting, batil, itu ada 2 macam. Dan ini untuk ke Kebumen, satu cetakan ukuran standar besar 15 x 17. Oke, seperti ini ya. Untuk meja produksi ready, mesin inovasi Ekrol Semprong Gabet Gambir juga ready, cetakan manual ready banyak. Pisau stainless kecil ready. Oke, kembali ke sini. Ini. Satu persatu kita lihat ya. Jadi kemiring seperti ini. Ini miring, tapi untuk yang bawah itu datar. Biasanya untuk alat potong. Dan ini berbaja, jadi untuk yang melubangi nanti katanya orangnya sendiri. Monggo dak. Karena untuk lubang baut kan nanti diukur dengan mesinnya ya. Duh, minyaknya. Ini 2 nih, biasanya ini 2 ini. Ini 2 ini. Duh. Ini loh. Tiga ya, sama-sama bagus semua. Oke, untuk yang order ini daerah mana tadi lupa saya, Kebumen atau mana. Dan untuk kamu yang mau order mata pisau terbuat dari baja, monggo langsung udah saya logam, saya udah perkutus, besoknya kutus.